Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua yang menonton Benda Biasa di Bawah ke Tengah malam ini. Okay, malam ini kita ada dua tetamu istimewa yang kita bawa untuk membincangkan perihal tajuk malam ni. Okay, topik malam ni ialah OKU 101, caknakah kita? Okay, saya memang kita ada hari ini ialah bersama kita Dr. Mas Tura ataupun kalau ingat Dr. Mas pernah live dengan kita minggu lepas dalam topik media dan komunikasi. So dalam topik hari itu tu, yang topik media dan komunikasi tu, kita ada patutnya ada satu lagi topik kecil di mana kita membincangkan tentang warga OKU dan peranannya dalam masyarakat. Tapi kita tak sempat langsung nak bincang pasal benda tu. So kita panggil Dr. Mas lagi sekali hari ini. Yes. Dan hari ini Dr. Mas membawa seorang lagi rakan ataupun yang Dr. Mas panggil Sifu. Encik Peter Tan. Selamat datang Encik Peter Tan ke rancangan malam ini. Ya, terima kasih menjemput saya. Ya. Okey. So malam ni kita akan bincangkan tentang orang kata perihal warga OKU dan caknakah kita. Saya nak target malam ni punya rancangan kepada kefahaman kita kepada golongan OKU itu sendiri dan juga cabaran yang dihadapi dan juga saya khaskan kepada penonton-penonton malam ini. Saya ada minta kalau ada di antara rakan-rakan yang menonton yang ada keluarga, saudara, rakan-rakan yang dalam orang kata golongan OKU tapi tak tahu nak ke mana. Tak tahu macam mana nak dapat bantuan dan sebagainya. Tak tahu macam mana nak orang kata assimilate rakan-rakan tadi ke dalam masyarakat. So hari ini kita ada Dr. Mas dengan Encik Peter untuk bersama-sama kita mengupas isu ini. Okay. First kali, Dr. Mas saya rasa semua kebanyakan dah tahu, tapi saya terangkannya lagi. Dr. Mas ialah seorang pensyarah kanan di dalam bidang media dan komunikasi di Universiti Putra Malaysia. Betul, Dr. Mas? Betul. Dan juga seorang pemegang seorang orang kelainan upaya yang mengidap cerebral palsy Dr. Mas, Betul, cerebral palsy tu betul. Kelainan upaya tu nanti Peter terangkan, betul. Oh, okay. Right? Dan juga itu tugas sifu kita, Encik Peter. Dan juga, okay, so hari ni tetamu istimewa kita ialah Encik Peter. Boleh tak Encik Peter first sekali perkenalkan diri and what you do lah basically. Silakan Encik Peter. Okay, terima kasih. Saya ialah facilitator disability coaching training di mana saya melatih ya atau membimbing peserta untuk mengikuti program di mana mereka akan dibimbing memahami maksud ketidakupayaan dan belajar tentang pendekatan-pendekatan yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berhubung dengan ketidakupayaan dan menggunakan pendekatan itu untuk menyelesaikan masalah itu dan menjadikan masyarakat lebih inklusif. Ya. Saya juga ialah penyelaras antarabangsa DT Forum, iaitu satu jaringan untuk facilitator DT dari 38 negara di rantau Asia Pasifik, Afrika dan Latin Amerika yang mempunyai lebih dari 300 facilitator macam saya. Okay. Kalau if I may ask, berapa ramai so far facilitator DET ni di Malaysia, Cipta? Yes. Di Malaysia kita ada lebih kurang 100. Oh, ramai juga. Ramai juga. Termasuk Dr. Mastura lah. Oh, okay. Alright. Dr. Mastura belum ikuti. Tapi dia nak ikuti. Sorry. Belum lagi. Dan program DET ni bila Encik Peter cakap ada apa program yang diiktiraf di 38 negara, maksudnya silibus ini memang diguna pakai di seluruh dunia Encik Peter Ya, di semua negara-negara yang ada ahli di DET Forum ya, 38 negara. DET ni dibawa dari United Kingdom.
ya, pada tahun 70-an dan 80-an ya, dibangunkan oleh satu kumpulan OKU yang hendak mengutamakan dan utarakan isu-isu OKU yang dibawakan oleh OKU. Sebab sebelum itu semua isu OKU itu dibentangkan oleh profesional perubatan, oleh terapis, oleh mereka yang bukan OKU. So OKU sendiri nak bentangkan isu OKU sendiri, so mereka membangunkan DET ini di UK. Dan dia telah dibawa ke Malaysia. So okay, sebelum pergi jauh, mungkin nak tahu OKU. So sebelum ni sebelum ni kita lebih kepada medical model, yang mana yang beri pendapat, yang beri nasihat semua orang-orang yang macam seperti terapis, doktor dan pendedahan dari segi aspek OKU tu sendiri. So DET ni membawa konsep yang berbeza, whereby the center stage is the OKU themselves. I see. Tapi kalau kita cakap tentang medical model kan, medical model itu bukan sahaja melibatkan medical professionals. Ia bukan melibatkan medical professional. Ia adalah satu pandangan di mana pandangan ya, di mana bila orang nampak tengok OKU tu, mereka rasa OKU tu mesti disembuhkan. So kita sekarang dah tukar dari menggunakan istilah medical model kepada istilah individual model atau model individu. Fokus model tu ialah kepada OKU. Kalau OKU tak boleh jalan, kita mesti sembuhkan dia supaya boleh jalan. Kalau OKU tak nampak, kita nak sembuhkan dia. Kalau OKU tak dapat dengar, kita nak sembuhkan dia. So itu adalah matlamat model ini. What about the social model? The social model untuk OKU ni dalam kehidupan sosial dia hari-hari ada juga diajar ke praktis. DET ni asasnya ialah dari social model. I see. Social model pun dibangunkan di United Kingdom pada tahun 80-an. Ya. Yang mengatakan bahawa halangan persekitaran, halangan sikap yang menyebabkan masalah kepada OKU dan bukan kekurangan mereka. I see. So kalau kita boleh pecahkan atau robohkan halangan tu, maka banyak OKU dapat menyertai dalam masyarakat. I see. Okay, bila kita cakap pasal halangan dalam masyarakat tu, dia bukan saja halangan dalam bentuk penerimaan masyarakat. Macam mana dengan orang kata facility mesra OKU di Malaysia sendiri? Adakah ianya pada tahap yang kepada Encik Peter dan kepada Dr. Mas, adakah facility mesra OKU di Malaysia ni pada tahap yang memuaskan ataupun tidak? Memang tak mencukupi. Memang tak mencukupi. Kalau kita tengok 10 tu paling baik dan 1 tu macam teruk. Berapa secara jujurnya fasiliti mesra OKU di Malaysia? 1 sampai 10. Bagi saya maksimum saya akan bagi 4 saja. 4 saja. But it's growing to ke 5. Nampak macam ada kesedaran pergi ke 5 ke 6 lah, positif. Kalau tanya saya pula, dia letak dia ke tahap yang 5. Sebab dia cumanya masih lagi banyak banyak kekangan lah, macam Peter cakap tadi, whereby memang betul, ada betulnya tadi Tuan Jamali cakap, bukan setakat penerimaan masyarakat, tetapi apabila kita lihat perbincangan dua faktor ni secara lebih luas, contohnya kita tengok halangan sikap dan persekitaran can be anything. Yes. Accessibility can be nature, can be anything yang menghalang OKU untuk terlibat dalam masyarakat. Okay, yes. Bila cakap pula, you boleh tengok sikap daripada masyarakat dan sikap daripada OKU tu sendiri.
jadi yes. halangan juga ada kalanya begitu. Facilities is one thing lah, tapi sikap masyarakat, pandangan orang, stigma tu pun ada sikit lagi. Itu yang rasa lagi itu menyakitkan, lagi parah. Paling besar tu sebenarnya paling besar kalau nak itu tahu. Itu yang lagi lagi makan dalam sikit kot. Ya, right. Tapi masalahnya kalau kalau kemudahan tu tak mencukupi, OKU ada masalah nak keluar rumah. Kalau tak keluar rumah, mana boleh menghadapi sikap-sikap tu semua. Betul. Yeah. So bagi saya, saya bagi 4 sebab kalau lah saya nak pergi kerja kan, saya keluar dari rumah tak menghadapi halangan persekitaran. Dalam perjalanan kaki yang tak mesra OKU. Lepas tu nak naik bas, tak ada bas, perhentian bas yang sesuai. Yes. Yeah. Lepas tak turun dari bas, masalah yang sama, tak ada persekitaran yang mesra OKU. Betul? Yeah. So itu adalah semua masalah yang akan menyebabkan saya tapi susah nak pergi kerja. Tapi Peter, kalau walaupun tak ada facilities tu, tapi katalah you naik bus and then you turun bus, ada tak orang yang tolong? I'm sure dalam society kita, I'm still positive lah, I'm optimist yang alamak dia ni orang nak tolong, orang akan datang tolong. So kesedaran nak tolong tu banyak lah jugalah. I mean, ataupun orang buat tak tahu. Peter boleh share tak? Boleh share tak your experience Peter, macam mana? Peter share baru Mas share. Nanti kita akan nampak punya differences sama tak macam mana okay. You Tak. Okay. Yeah, of course, akan ada orang bantu. Tetapi kita, but that is orang kata benda yang terlampau subjektif or basic lah. Kalau tak ada orang bantu, macam mana? We cannot go by chance. Okay, saya bagi example lah. Saya pergi ke Jepun untuk latihan selama 2 minggu. Okay. Dan saya tinggal di tempat yang saya tinggal agak jauh dari pusat latihan. Okay. So, setiap pagi saya mesti guna pengangkutan van, van pergi ke pusat latihan. Tapi bila masa balik mesti guna pengangkutan awam. Okay. So dari pusat latihan saya pergi ke stesen kereta api tu tak ada masalah sebab tak ada halangan. Boleh pergi dengan sendiri. Tak payah lalu tangga, ada tak. Jalan khas nak boleh tolak. Ada jalan, ya. Jalannya bukan jalan khas tapi jalan boleh digunakan oleh semua orang. Memang dia luar. Dan lepas tu bila naik train, ada station master yang akan bantu masuk train. Bila sampai station yang nak ditujui, satu lagi station master akan tunggu di situ, dia akan bantu saya keluar. Dan dari station sampai ke tempat tinggal saya tu memang tak ada halangan. Saya boleh pergi dengan sendiri, balik dengan sendiri tanpa bantuan orang. Tapi kalau di Malaysia ni, dari masa saya keluar rumah saja, saya menemui halangan. Understand. So that's the difference. Okay. Satu facility tadi. Tapi Dr. Mas juga cakap pasal sikap. Okay. Saya ambil contoh ruang pejalan kaki dekat Kuala Lumpur ni, kadang-kadang motor suka parking. Dan kadang-kadang kalau kita nampak kan ada tal tertentu, tal special untuk golongan buta. Kan? Kadang-kadang dia parking atas tal tu. Macam mana orang buta nak lalu? Kan benda tu kan, kadang civic minded kita punya common sense pun tak ada dekat situ kan. Ruang pejalan kaki kita pun kebanyakannya orang guna untuk parking dan sebagainya. Jadi benda tu sebenarnya sangat menyedihkan lah benda tu kan. So it goes okay. So untuk ni kita faham lah, it goes hand in hand. Satu, kesedaran masyarakat, satu lagi ialah facility dan dia kena sama-sama benda tu dekat situ. Betul kan? Betul. Okay. Saya nak kembali kepada tadi saya ada silap sebut tentang orang kelainan upaya. Okay. Apa beza? Encik Peter. Okay. Bila cakap OKU, kadang orang macam ini nak kata orang kelainan upaya ke, orang kurang upaya ke, so apa bezanya dan apakah terma yang betul ataupun adakah dua-dua terma tu betul cuma berbeza? Macam mana tu nanti kita? Okay, orang kurang upaya, istilah orang kurang upaya itu adalah istilah yang rasmi yang digunakan dalam akta OKU. Okay. Dan sepatutnya semua dokumen kerajaan patut menggunakan istilah itu. Dan kita perlu gunakan satu istilah yang boleh mengutarakan isu yang dialami oleh OKU. Kalau kita guna orang kelainan upaya, apa kekelainan OKU itu? Kalau kita gunakan istilah orang kelainan upaya,
semua orang tak kira OKU ke atau bukan OKU itu mempunyai kelainan upaya masing-masing. Berlainan juga. Saya ada kelainan. Seperti saya adalah facilitator DET. Dr. Mas dia adalah pensyarah. Dia ada keistimewaan dia. Doktor, dia ada kelainan upaya. Lawyer, dia ada kelainan upaya. So semua orang ada kelainan upaya. So apa akan membezakan kami dari orang lain? Ya. Betul. So bagi saya, kita mesti gunakan orang kurang upaya untuk tiga perkara. Ya. Pertama ialah untuk mengenal pasti masalah sebenar yang menyebabkan ketidakupayaan. Ya. Kedua ialah menyelesaikan masalah. Bila kita boleh mengenal pasti, baru kita boleh menyelesaikan masalah. Ya. Okay. Dan ketiga ialah untuk matlamat advokasi. Bila kita boleh mengenal pasti masalah tu, kita boleh bagi tahu mana masalah itu. Dan bila kita tak tahu tempat masalah itu, kita boleh bagi tahu macam mana cara untuk menyelesaikannya. Ya? So bagi saya itu penting. Istilah itu penting. Kalau kita guna bahasa yang tak berapa tepat, dia tidak akan memberitahu mana masalah itu dan kita mata orang lain lah. Semua ada kelainan upaya. Tak sama, tak lain dari orang lain. Kita tak sama keupayaan. Macam tu nak cakap. Tapi kenapa Peter ataupun kenapa Akta menggunakan kurang upaya tu? Sebab terdapat halangan-halangan sebenarnya yang kita telah discuss tadi, yang kita telah bincang tadi, yang menghalang sebenarnya ataupun dia ada impairment yang macam basically apabila dia ada impairment plus dia ada halangan-halangan tu, maka dia memang dikurangkan upaya atas faktor-faktor yang tersebut. Ha, macam itulah kiranya kan. Sebab semua orang ada lain-lain keupayaan. Contoh saya ada keupayaan saya sendiri, Tuan Jamali ada keupayaan sendiri, Khalid ada keupayaan sendiri, Peter ada keupayaan sendiri, apa yang lain. Macam itulah. So, itu dari definition asmi lah. Ya, itu daripada kita guna, sorry. So, bila kita guna istilah orang kurang upaya, kita bukan memfokus kepada kekurangan upaya orang tu. Tapi upayanya yang dikurangkan oleh halangan persekitaran dan okey, faham. Dia terbalik sebenarnya. And I think kita ikut tafsiran ketidakupayaan dalam Akta OKU yang mengatakan bahawa ketidakupayaan terhasil dari interaksi antara orang kurang upaya dengan halangan sikap dan halangan persekitaran yang menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat. Dia bukan mengatakan bahawa kekurangan upaya OKU itu sendiri yang menyebabkan masalah, tapi halangan. Dan yang penting sekali ialah membolehkan OKU menyertai dalam masyarakat. Faham. Dia lagi. Pertama ni yang saya nak nilah daripada apa yang panjang tadi tu, saya nak simpulkan. Pertama dia tentang istilah ni, dia penting sebab it's all about acknowledging reality and the problem that exists dekat situ. Tapi kalau kita cuba untuk play down istilah, kita cuba untuk memurnikan, so dia nampak macam tak mendepani reality and orang pun macam boleh salah faham dalam perkara tersebut, benda tu. Dan satu lagi ialah tentang penerangan tentang orang kurang upaya. Orang kurang upaya ni dia bukan kekurangan upaya tu untuk kita tengok dia kurang upaya, tapi sebenarnya untuk kita sedar bahawa macam mana penerimaan masyarakat ataupun fasiliti di sekelilingnya. Dia ada upaya, cumanya mungkin benda yang nak dibantu tu sikit je. Mungkin kalau people on wheelchair, they need a ramp, mungkin diorang perlu lift dan sebagainya. Tapi lain-lain keupayaan dia sama je macam kita. So itu yang saya faham. Okay, so it's a new dimension lah basically untuk kita faham apakah maksud OKU tersebut. Okay. So kalau kita guna example, bila saya berada di Jepun kan, saya memang tak rasa saya orang kurang upaya sebab saya boleh bergerak bebas tanpa halangan. Bila balik ke Kuala Lumpur ni, saya memang rasa saya ni orang kurang upaya sebab nak pergi mana pun tak boleh. So kita nampak perbezaan apakah yang menyebabkan ketidakupayaan. Adakah sebab saya tak boleh bergerak atau sebab halangan? So
maknanya penggunaan terms yang sama, macam penggunaan terms tu adalah ada kepentingan dia. Macam saya pula, personally saya tidaklah kata saya anti kelainan upaya tu. Saya macam saya faham kenapa sesetengah orang nak menggunakan term kelainan upaya tu. Tapi sake of advocacy, for the sake of betterment, we shall acknowledge that orang kurang upaya tu is the correct term. Betul, betul. Macam kita boleh tengok. Right? Kalau kita boleh tengok screen chat ni tentang infografik ni, bagaimana apa orang kata kita sebagai masyarakat perlu memikirkan dia punya flow perjalanan tu ke mana dan sebagainya, dan bagaimana untuk memudahkan. Kalau satu je tak ada, kalau bas tu je tak ada, dia orang tak lagi mana lah. Kita kena faham that. Yes. Sekarang kita tak banyak bas mesra OKU. Tapi walaupun ada bas mesra OKU, tapi bus stop tu tak mesra OKU. Walaupun ada bas, OKU tak boleh gunakan bas tu sebab tak boleh naik bas. Okeylah, tapi kan maybe benda ni mungkin saya nak ketengahkan sikit, di mana penggunaan istilah ni, contohnya adakah kelainan upaya ataupun kurang upaya, sebenarnya dia partly subconscious manusia juga. Dia bila kita bercakap tentang orang OKU, sebab sebelum ni sebelum saya dengar penjelasan Encik Peter, saya pun tak nampak dimension di mana kita kena nampak orang kurang upaya ni sebenarnya kurang upaya dia sikit je, tapi yang lain semua keupayaannya sama. So apa yang masyarakat fikir bila nampak, bila dengar orang kurang upaya, dia macam ada satu rasa awkward, dia rasa macam tak tahu macam mana nak react. Ataupun macam mana nak, especially macam nak jaga hati lah. Ni saya cakap terus terang untuk masyarakat. Katanya dia nak jaga hati macam mana. So they come up with terms untuk macam mungkin water down sikit bunyi dia. So they go to orang kelainan upaya. Tapi istilah tu sebenarnya banyak membawa lagi banyak masalah, sebab dia tidak fokus kepada isu kat situ. So benda tu ialah satu perkara yang yang hari ni saya pun dapat okey, faham benda tu dekat situ. Okey. Kalau saya boleh share screen, saya tunjuk persekitaran di perbezaan di antara Jepun dengan Malaysia. Boleh share screen? Boleh ada option untuk share screen dekat situ. Kat bawah tu I think ada button. Ada. Itu kat belah tengah on the middle part kat bawah. You can share screen. Tu. Dekat ada mute, share screen. Okay, in the meantime, Mas Tura nak tanya, ada masalah in terms of registration tak? Mungkin ramai orang OKU, tapi sebab dia tak register, jadi kita kerajaan pun tak tahu bilangan OKU ni berapa banyak. Mungkin ada tanah. Mungkin. Macam ni sebab saya pernah salah satu daripada saya punya projek, projek rintis saya pada tahun 2012, pernah saya interview pegawai JKM masih lagi ramai OKU yang tidak berdaftar dengan JKM. I see. Ada banyak sebab lah kenapa mereka tidak berdaftar. Jadi bila tak daftar ni, jadi macam-macam sebab lah. Ada sebab diorang rasa macam jauh, prosesnya susah, dan macam-macam sebab lagi lah. Alright. Ada yang malu, ada yang malu dapat kad OKU lah macam tu. Kad OKU ni ramai nak, sebab semua nak parking kat depan supermarket. ada yang malu. Kalau kita ikut statistik who report disability dia mengatakan bahawa 15% dari penduduk dunia atau 1 bilion orang mengalami ketidakupayaan. 1 bilion orang. Ramai. Kalau kita ikut peratusan tu, di Malaysia kita sepatutnya ada 4.8 juta OKU. Kita ada 14,000 je. Kita ada 14,000 je. Saya tengok data. Setakat ni kita ada 555,996 orang yang berdaftar dengan JKM sebagai OKU. So dalam 556,000. Banyak lagi, lebih kurang 2 juta lebih. So,
itu adalah dalam 1.7% saja. Ya. So itu jauh berbeza dengan anggaran who report on disability ya, yang mengatakan 15%. Jauh tu beza dia walaupun jauh, kalau kita kena. Ya. Dan sebab-sebabnya telah diberikan oleh Mas lah tadi. Ya. Malulah. Tak tahu mana nak pergi data. Jauh so malas. Okay. I nak tanya soalan sikit. Member malu ada ahli family OKU things like that lah. Sekarang ni with this pandemic and economic difficulty semua orang tengah pening kepala ni. Tapi kalau macam mana pula dengan impact dia dengan golongan EQU, ada lagi susah ke? Do they really need help? I don't know. I honestly don't know. Maybe you on the circle, you know, other people yang really really need help ke? Maybe we can know lah kan? Sebab sustainability is also an issue. Nak cari makan, nak cari duit ni also. I pun tak tahulah macam mana honestly. Maybe can share sikit lah. I share dulu Peter, lepas tu nanti you sama lah. Silakan. Alright, so basically orang lain, orang yang bukan OKU baru terasa terhad semasa semasa PKP. Okay, tapi kebanyakan orang OKU terasa terhad seumur hidup. So basically you are having a slice of our life. A small fraction of our life. Macam kita cakap tadi, dia keluar rumah, dia nak keluar rumah pun dia menghadapi halangan-halangan kerana kerana kurang kemudahan. Kerana ada persepsi juga, kalau contohnya ada persepsi dan juga halangan sikap juga macam kita cakap tadi kan. So you just imagine apa yang kita hadapi PKP ni for the months that we are having basically kebanyakan orang pun dah experience burnout, ada orang experience stress, ada orang experience depression. So the same concept yang okay you dah dapat experience for almost their whole life. Right? Kita sambung tak Peter? Nanti Ayah Cik jadi ibu situ. Kita sambung lah. Ya, so sekarang banyak pekerja yang hilang pekerjaan kan. So the job market is getting smaller. Yes. Sama dengan OKU tu, kalau lagi job market tu kecil untuk orang yang bukan OKU, maka bagi OKU tu lagi kurang. Ya. Dia okay. Cerita pasal kerja ni, antara benda yang saya dulu macam adalah tulis, saya rasa macam sebab dulu sebelum kita go into touch and go, fully touch and go dekat tol dan sebagainya, ramai saya tengok yang bekerja di sana sama ada golongan warga tua yang tak ada siapa nak jaga tapi memerlukan bantuan kewangan, so dia bekerja. Satu lagi ialah golongan kurang upaya, mana yang bisu dan sebagainya, bekerja di sana. I know it's not actually macam satu career yang tapi kebanyakan orang pun antara benda yang saya dulu kenapa ada echo? Sorry I turn on the sound. Sorry the voice. Jadi nampak benda tu. Boleh tak kita highlight komen Bilitang? Bilitang. Saya nak tanya. Lepas tu saya nak tanya apakah jenis-jenis golongan OKU yang ada di Malaysia. Tapi Bilitangnya komen ni menarik. Dia kata greetings from PWD Smart Farm Community. Your paraplegic farmer. Can you guys paraplegic ni apa? Ni tahu ke? Mas. Saya tak pernah dengar ni. Oh, tak pernah dengar. Paraplegic adalah usually paraplegic adalah mereka yang lumpuh separuh badan tapi basically dia orang menggunakan wheelchair untuk bergerak. Paraplegic usually have lower limb punya more affected area. Biasanya spinal cord injury ya. Selalunya spinal cord injury, tapi ada juga condition yang lain. Okay. Juga condition yang lain. It doesn't mean if you are paraplegic, it surely be spinal cord. It can also be affected because of other factors as well. Other conditions not to say disease lah, but other conditions. But he's a farmer lah, basically.
congrats to you, Mr. Billy Tang. Yes. Glad you're here with us. Okay. Kembali kepada Encik Peter. Peter, boleh terangkan tak jenis-jenis OKU yang ada di Malaysia? Berapa banyak golongan ataupun dia ada dia punya level-level? Boleh terangkan sikit tak? Untuk tujuan berdaftar dengan JKM, ya, ada tujuh kategori. Ya. Tujuh kategori itu ialah penglihatan, ya, okay, pendengaran, pertuturan, fizikal, pembelajaran, psikososial atau mental, dan berbagai. Ya, itu tujuh kategori OKU untuk tujuan berdaftar dengan JKM. I see. Kalau nampak dekat, boleh besarkan sikit tak Khalid? So tujuh kategori tadi kan? Dan percentage tu ialah apa yang data yang ada di Jabatan Kebajikan Masyarakat, berapa ramai yang berdaftar tahun 2017. Lah. Yes, yang berdaftar tahun 2017. Oh, okay. So yang paling banyak ialah fizikal. Second masalah pembelajaran. Kira kalau tadi macam Encik Peter share tadi dengan kita numbers tu 500,000 lebih kalau saya tak silap. Maknanya ramai yang sebenarnya di Malaysia, dan kalau ikutkan kalau berapa tadi 4.something% tadi tu totals up to berapa? 50% World Report Disability, 1.7% di Malaysia. Okay. Right. So memang out of 30 million population tu banyak juga, ramai juga tu. Patutnya kita ada 4.8 juta. Patutnya ada 4.8 juta tapi yang berdaftar hanyalah 500,000 lebih. Kalau siapa ada kawan OKU, ahli keluarga OKU yang belum berdaftar dengan JKM, mintalah mereka pergi daftar. Kita perlu statistik yang lebih tepat. Yes. Ya, untuk pembangunan, untuk peruntukkan dalam bajet. Ya, ada cara online untuk kita daftar? Ataupun memang kita mesti tanya Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mereka mesti disahkan oleh pakar doktor perubatan. Yes. Pakar perubatan. Lepas tu JKM akan menggunakan report tu, mereka akan daftarkan seseorang tu sebagai orang kurang upaya. Okey, saya tanya. Kalau kita daftar di Jabatan Kebajikan Masyarakat, apa sebenarnya yang fasiliti bantuan ke yang diberi latihan tu yang diberi oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dan agensi-agensi berkaitan kepada golongan orang kurang upaya ni? Apa yang kalau macam dia daftar, apa yang dia dapat? Ada banyak juga, ya. Kalau kita pergi ke laman web JKM tu, dia ada satu risalah yang meneraikan semua keistimewaan dan kelebihan untuk OKU yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, ya. Betul, ada bagi banyak keistimewaan sebenarnya. Ada banyak keistimewaan. Ya, so bagi OKU yang bekerja, mereka boleh dapat allowance kerja cacat. Okay. Ya, yang tak bekerja pun boleh dapat allowance, yang OKU terlantar pun boleh dapat bantuan kewangan dari JKM. Lepas tu dan mereka ada grant lain, ya, di mana OKU boleh memohon untuk mendapat grant tu untuk melancar perniagaan. Kalau perlu alat bantuan ke alat sokongan tu boleh dapat daripada minta JKM. Dari JKM. Lepas tu rawatan di semua hospital kerajaan tu adalah percuma untuk percuma you all. Ni yang adalah dia punya kebagusannya, adalah you dapat rawatan secara percuma di semua hospital kerajaan, daripada KK ke hospital-hospital besar lah dan hospital pakar kerajaan. Jadi kepada yang mendengar malam ni, kalau ada rakan-rakan saudara mara yang masih belum mendaftar, yang dalam golongan OKU dan belum mendaftar, tolong mereka untuk mendaftar. Boleh pergi dekat online je. Dekat online tu dah boleh pergi dah.
Boleh daftar di sini dan kemudian dia akan panggil untuk interview, untuk buat saringan, untuk buat check dan sebagainya. So pendaftaran tu penting ya, sebab boleh dapat banyak keistimewaan ya yang diberikan oleh JKM dan oleh agensi-agensi kerajaan lain. Ya. Bagi saya yang penting sekali ialah perubatan. Betul. Sebab saya perlu banyak rawatan-rawatan sebab saya pun buat dialisis. Okay. Dan belanja untuk dialisis tu memang mahal. Dan saya mesti pergi berjumpa dengan doktor setiap 3 bulan, ambil darah, buat blood test, lepas tu jumpa doktor. Dan ubatnya memang mahal. Ya? Kalau tak ada bantuan dari kerajaan, memang saya tak mampu. Saya ada apa ni baca artikel juga di mana golongan OKU ni kalau dekat Europe and the US dia rasa dipinggirkan sedikit pada masa pandemik ni, sebab pandemik ni banyak orang menitik beratkan orang yang ada orang tua dan dan ada condition, existing condition yang bahaya. Jadi dua golongan ni diberikan perhatian, tapi golongan OKU ni pun tak banyak yang macam tak prihatin sangatlah. Sebab saya ada juga masa saya pernah mengajar orang buta dulu, ada yang ditinggalkan and ada yang orang fikir bukannya semua dia hidup dalam komuniti, ada yang hidup sendiri. So so ini I rasa kita kena some sort of kena ada communicate how you rasa kita boleh bantu orang yang terpinggir lagi ke golongan ni, especially during pandemic ni. Macam you kata kalau orang biasa pun tak ada kerja, orang OKU lagi lah susah nak cari kerja. Ya, OKU pun termasuk dalam golongan yang berisiko tinggi. Risikonya sebab kita juga ada banyak masalah kesihatan. Ya, that's number one. Dan kedua ialah that's why kita perlu statistik yang lebih tepat untuk memberi bantuan ya yang fokus kepada OKU yang perlu bantuan tu. Kalau tak ada statistik yang betul, di mana JKM nak bagi bantuan, di mana kita dapat peruntukan. Kalau kita statistik OKU yang kurang tu, mungkin peruntukan tu juga kurang. Betul. So it's important, kalau perlu mintalah mereka pergi daftar. So sesiapa yang perlu bantuan, jangan segan pergi approach JKM minta bantuan dalam masa pandemik ini terutamanya. Kalau NGO pula, ada tak NGO yang betul-betul aktif on disabled ni and OKU ni? Apa nama any NGOs that you think can, you know, really supportive out there? Banyak juga NGO OKU yang boleh membantu. Kalau berdekatan dengan rumah, ada kawan yang join NGO tu, boleh minta mereka kenalkan. It's important to jangan tinggal sendiri and dalam persekitaran reach jangan out menisihkan sendiri dari masyarakat. On to next question. Peter, in your opinion, macam mana rakyat Malaysia ni kita nak didik dia supaya lebih cakna dan lebih prihatin terhadap cakna ni prihatin cakna ni prihatin dan prihatin terhadap OKU. Macam mana kita nak didik masyarakat, adakah through pendidikan dekat sekolah ke macam mana? Yang penting sekali ialah masyarakat jangan anggap ketidakupayaan itu sebagai masalah orang lain. Sebab setiap pun boleh mengalami ketidakupayaan. Ada yang dilahirkan dengan kekurangan. Betul. Orang macam saya pada pertengahan umur tu dapat kemalangan dan mengalami ketidakupayaan. Dan juga warga emas pada usia tua tu mereka akan mengalami kekurangan dari segi fungsi penglihatan, pergerakan. So semua orang pun mungkin berpotensi menjadi OKU basically. Mengalami ketidakupayaan. Dan kita juga perlu ingat Malaysia menuju
ke negara warga negara warga tua. Aging, tahun 2030 di mana 15% warga kita adalah orang yang berusia 65 tahun ke atas. Ya. So kalau kita tak menjadikan masyarakat inklusif, tak memberi sokongan, tak memberi kemudahan yang sesuai, banyak orang akan merasa akan mengalami masalah untuk menyertai dalam masyarakat. Ya. Termasuk mereka yang belum mengalami ketidakupayaan tapi pada masa depan akan mengalami ketidakupayaan. So ketidakupayaan itu bukan masalah orang lain, itu adalah masalah semua orang. Kita perlu menjadikan masyarakat itu untuk kesejahteraan semua orang, semua orang, supaya pada masa yang kita perlukan tak sedia ada kemudahan dan sokongan untuk mereka yang perlukan. Ya. Dan benda ni agak, macam, ya. Dan benda ni agak kelak untuk kita. Silakan, silakan. Macam mana kita nak tingkatkan keprihatinan dan kecakapan ataupun awareness masyarakat kepada golongan OKU ni, sebab seingat saya lah tim Paralimpik kita antara yang terbaik dunia, betul lah? Yes, yes. Kan? Dan bila every time Paralimpik kita banyak gol. Dalam Olimpik biasa kita tak dapat. Paling powerful. And masyarakat masa tu, oh seronok apa benda semua ada. Lepas tu lupa. Yang lahir masa Paralimpik tu. Benda, kan? Tapi macam for a country yang did well in Paralympics and nampak everyone suka, untuk kesedaran tu macam kurang, tu macam agak kelakar lah juga sebenarnya kan. Benda tu dia macam jadi one time event je. Ya kan? macam like kalau lagu-lagu tu contohnya, macam lagu-lagu tu macam one hit wonder je. Oh, bila menang macam one hit wonder je, betul. Yalah, biasanya bila kita buat sesuatu aktiviti, kita tak ingat tentang OKU. Ya, yeah? We always at the lowest list of in the list of priority. Yeah? Yes. So bagi orang yang nak cakna tu, yang nak kenalkan OKU dengan lebih tu, bergaulah dengan kami. Kami bukan memerlukan apa-apa kemahiran untuk berinteraksi dengan OKU. Yeah. So bila tak sembang dengan OKU, sembang seperti sembang dengan kawan. Tak ada kemahiran yang khas untuk berinteraksi dengan kami. Dan seperti yang kita dengar tadi kan, kalau kita boleh buat kesedaran dari masa sekolah, mungkin orang ramai akan lebih menerima OKU sebagai sebahagian dari masyarakat. So kalau bolehlah kita wujudkan lebih banyak sekolah inklusif di mana murid OKU dapat bergaul dengan murid yang bukan OKU. Supaya mereka tak rasa kekok bila nampak OKU di masa depan. Setuju sangat. Setuju sangat dengan Peter punya suggestion to have inclusive school. Okay, saya share saya punya pengalaman dekat Australia. Dalam sistem Australian punya education, there is thing as inclusive school whereby typical children attending the same school, pergi sekolah yang sama dengan pelajar OKU. Dan mereka tidak diasingkan, macam mereka tidak diasingkan dalam kelas yang berbeza. Sekiranya dia orang punya tu sama. Macam mana you belajar, exactly kalau you boleh faham benda yang sama, you masuk dalam aliran yang sama. Dia macam kurang pengasingan. Macam dekat sini kita nampak lebih ketara pengasingan tu berlaku. Tu pun kalau mereka dapat pulang ke sekolah. Okay, contohnya tadi Peter cakap, okay, dekat dalam, bila kita discuss tentang OKU ni, ada dua senario. Di mana macam Peter, beliau kiranya menjadi OKU kerana kemalangan. Manakala saya pula jadi OKU daripada lelaki. Macam based on congenital punya reason. So, basically nak cakap pasal pendidikan ni adalah sesuatu yang sangat mencabar, terutamanya kepada mereka yang melalui ataupun jadi OKU sejak kecil. You just imagine, sepatutnya dia kan selalu menggunakan tagline macam education for all. Tapi sebenarnya adakah ia betul for all? Question mark. Yes.
dan okey, saya nak kembali kepada perkara-perkara macam perlu diambil kira juga. Okey, dan saya nak kembali kepada macam apa yang Peter cakap tadi, macam satu ialah macam mana kita memberi layanan kepada orang-orang upaya ni untuk kita melayan mereka seperti manusia lain. Tapi kadang-kadang I have to be honest with you, Peter. Dia macam bukan mudah. Sebab okay, macam ni, tak mudah. Sebab saya, kalau saya tengok kan, a group of orang kata OKU yang ada bisu, dan bila diorang guna sign language tu kan, I tak boleh stop to stare. Sebab memang menarik macam mana diorang borak kan pakai sign language. And yang paling best dia, bila diorang borak, I tengok dia borak dengan orang depan dia, tapi orang depan dia tu tengah makan, macam tak tengok pun. Relax kan? Dia relax kan? Tapi dia faham. Tapi dia boleh sambung borak. I macam, how? I macam, best gila kan benda tu kan? That's what pun. Satu lagi ialah macam, saya dengan wife punya yang selalu urut kami ialah seorang buta. So memang dia pun tak langsung menunjukkan orang kata dia punya confidence level, dia punya cara interaction, dia tidak menunjukkan langsung yang macam dia ada kekurangan. Dia memang macam biasa je, dia dah hafal sekeliling dia, dan paling best dia pegang je orang kata badan kita tu, dia dah tahu dah mana yang sakit. Ya, benda tu. So sebenarnya satu kurang tapi it heightens benda lain. Dia punya senses yang lain. So sebenarnya orang kurang upaya ni, dia mungkin kurang upaya pada satu tempat, tapi dia sebenarnya hebat pada tempat lain yang kadang-kadang kita pun tak mungkin capai tahap tu. Okay, kita ambil satu soalan boleh tak? Yang ni saya rasa dia menarik. Yang tu, MySoup Gaming tu, dia tanya soalan ni, soalan ni menarik. Dia kata yang minta derma, bukan, yang bawah. Okay. Dia bawah tu dia kata yang minta derma dekat kedai okay. Siapa jaga? Yang OKU penglihatan. Oh, ini aku boleh jawab, aku tahu. Sebab dia memang sindiket. Benda ni memang sindiket. Dia memang sindiket. Apa? Tapi dia orang duduk kat rumah, tapi sindiket ni yang akan ambil daripada rumah and bawa. So dia orang bagi duit tu 50% orang yang bawa tu dapat, 50% lagi orang yang buta tu dapat. But rather than dia tak dapat terus, dia dapat something. This one aku dapat cerita from ni. Would you call it syndicate? Betulkah dia syndicate ke? Masa. Ataupun ada setengah tu macam jiran sebelah rumah ke yang tolong ke? Mungkin I'm sure Encik Peter dengan Mas mungkin pernah counter benda ni. Is it a syndicate ke? Is it memang macam diorang cari duit lebih ke? Ataupun memang dia bagi tahu jiran ke kawan ke, tolong aku. Possible juga. So macam mana? Silakan Mas. Based on my experience, it can be both. Sebab you case tu you tak boleh pukul rata. Case tu you tak boleh pukul rata. Memang betul. Ada yang terlibat dengan sindiket, you call it sindiket, tapi sebenarnya dia nak cari rezeki saja. Sama 50-50 juga. Rather than dia duduk rumah, tak ada siapa nak bawa kan. Tapi ada juga genuine case yang mana kiranya sama ada jiran atau ahli keluarga sendiri yang bawa. Dan ada juga case, ada juga kes yang saya jumpa dan memang kira caught right-handed lah. Sebenarnya orang yang dibawa tidaklah pun buta pun. Jadi benda macam tu, benda tu sebenarnya kira mencalarkan, memberi persepsi yang kurang baik lah kepada mereka yang kurang masalah penglihatan. Tetapi macam saya cakap, dia tak boleh pukul rata semua kes. Dia based on one on one. Case by case lah. Mungkin pengalaman lain lah. Mungkin ada pengalaman lain. Tapi saya rasa kalau tak boleh. Kalau saya nak share pandangan saya lah, okay. Saya tak suka sebenarnya yang bila orang kurang upaya penglihatan ni, OKU penglihatan ni datang jual tisu. Sebab bila saya makan, kedai makan sediakan tisu. So bila saya beli tisu, sebenarnya dia bukan membeli tisu. Sebenarnya saya menderma untuk, yalah, tisu tu kadang-kadang tak guna pun benda tu. So kadang-kadang saya selalu cakap dekat orang yang kurang OKU penglihatan yang datang tu, saya selalu kata kat dia, akak tak boleh ke jual kacang ke, jual benda-benda nak munch-munch sambil kita orang borak instead of tisu. Sebab tisu ni
bila I nak bagi, sebab kedai tu pun ada tisu. So tak adalah, mungkin kalau I nak tengok kat sini malam ni popular semua kan, mungkin kalau ada yang dalam apa orang kata kumpulan ataupun orang yang jual tisu tu, kalau nak menjual, I mean kalau nak menjual, nak jadi jual produk lain lah pula. Betul lah. Nah, jual lah kacang macam best kot, duduk dekat sambil berbual-bual makan kacang kan. Ni jual tisu macam it's not even jual. Itu my pandangan. Sebab bila you buat macam tu, instead of you becoming a seller, you actually becoming mungkin peminta sedekah lah basically. Pandangan ni macam mana? Mungkin dia harsh sikit, tapi what do you guys think? Sebab saya tak suka nak nampak macam memberi sedekah, sedangkan awak boleh buat satu perniagaan yang jujur, maksudnya jual kacang. What do you guys think? I setuju dengan pandangan tu. Sebab banyak kali kita tak perlu tisu pun kita beli. Sebab dia dijual oleh kayu. Tapi bagi saya lah ya, pandangan saya, kalau kita boleh memperkasakan OKU, kita bagi mereka kemahiran yang mereka boleh gunakan ya, untuk menjanakan lebih banyak dari apa yang mereka lakukan sekarang tu, bukan lebih baik. That's why we need statistik. Kita mesti tahu siapa yang perlu bantuan, kita yang siapa yang perlu kemahiran, dan kita memperkasakan mereka sebagai mereka, supaya mereka ada kemahiran yang boleh digunakan untuk menjana lebih pendapatan. Betul Peter. Saya pun nak tambah sikit eh. Di JKM kita ada pegawai-pegawai ataupun trainer yang kita panggil job coach. Job coach ni dia provide training, dia provide macam like a one-to-one coaching to OKU yang nak bekerja. Tak kira lah apa juga kerja, apa juga kemahiran yang bersesuaian dengan kemampuan dia. So that dia tak perlu nak jual tisu. Maybe you know orang ni dia boleh dapatkan kemahiran-kemahiran tertentu. Contohnya mengurut ataupun bidang perniagaan yang lain. Tak semestinya jual tisu. Sebagai contoh lah. Right? Sebenarnya dia je that kemudahan. Cuma daftar boleh lagi tanya lebih lanjut kepada pejabat-pejabat JKM dan find out more about it. Sebab perkhidmatan tu memang ada. Memang ada untuk you guna. Memang ada untuk di basically untuk dinikmati lah, untuk digunakan untuk para OKU sekalian. Macam saya rasa macam sayang lah sekiranya inisiatif ni tidak di warwarkan. Diwarwarkan sebab banyak orang tak tahu. Actually macam function job coach, lepas tu ada lagi lah beberapa lagi inisiatif yang membantu untuk OKU ni lebih ada banyak skill. Yes, ada insentif juga daripada apa ni, Kementerian Sumber Manusia juga. So dia ada untuk galakkan kerja dalam ikut akta OKU. So dia ada galakan untuk OKU lah. So and ada tax incentive, company registration. Adalah juga insentif untuk orang OKU kat sini. Yang ni untuk syarikat ke untuk pekerja? Untuk pekerja untuk dan juga untuk syarikat pekerja. Kan benda ni patut war-warkan. Benda ni antara yang bagus. Maksudnya syarikat-syarikat yang menerima OKU bekerja, dia boleh dapat tax incentive dan sebagainya. So kalau kita company yang bantu OKU untuk habilitasi, rehabilitasi ni semua, so dia ada kelebihan, government ada bagi. It's quite detail juga lah. Impressive. Aku bertahu lah tadi aku search. Encik Peter ada apa-apa tambah kalau sebelum I pergi? Ni soalan daripada Zulhafi Zulkipli. Dia tanya, Currently ataupun before, pernah tak ada kempen daftar OKU secara besar-besaran? Sebelum ni ada, 2016 macam tu. Ya, memang ada. Tapi kalau tak ada kempen pun, boleh pergi ke Jabatan Kebajikan Masyarakat tu daftar. Sebenarnya pernah ada. Tetapi macam Peter cakap lah, tak ada kempen pun boleh datang mendaftar, tiada masalah.
then for some cases, terutamanya mereka yang di pedalaman pegawai jadikan boleh datang rumah sekalipun untuk documents for you to be registered as an OKU. Provided contohnya ada kriteria tertentulah untuk untuk dipertimbangkan sama ada anda layak supaya pegawai tersebut boleh datang rumah anda. Begitu. Right? So ada je kemudahan macam tu. Cuma perlu proaktif sedikit. Betul. Sekarang ni dah ada senator yang mewakili OKU. Ada soalan ni tanya, ada improvement ke, ada lagi banyak facilities ke? Sebab ini baru, benda baru. Tak pernah ada lagi senator yang mewakili golongan OKU. So dan yang ni kita ada dua senator. Dua senator sebelum senator yang sekarang dah ada dua senator dah. Oh dah ada dah. Saya ingat baru tahun baru je. Tapi so far bawa tak isu-isu OKU ni, membantu tak? Wah, dah ada dua senator pun, adakah benda ni di highlight ke kurang ke? Pada pendapat saya personally, masih lagi boleh banyak banyak perkara dan banyak bidang yang boleh diperbaiki, boleh dipertahankan. Saya rasa Peter pun bersetujulah dengan hakikat ni, Peter. Yeah, Peter, right? I really want to hear from you macam mana, apa yang you rasa, apa ataupun pesanan kepada rakyat Malaysia yang ni yang penting. Kita nak dekat itu lah tadilah, jangan pandang itu sebagai orang yang pelik. Takut berbuat dengan mereka tu. Kami bukan alien ke. Kami juga manusia orang seperti anda semua tu. So kalau nak kenali kami, go ahead. Jangan segan-segan, jangan ragu-ragu. We are just like everyone. Tadi Peter ada nak share gambar dekat Jepun kan? Share ya. Boleh share. Tadi nampak tak? Sekejap lepas tu you stop, I think. Ya, sebab kita belum sampai kan? Boleh kita share? So yang ni ialah gambar masa saya pergi ke Jepun. Yang ni tahun 2016. Alright, nampak. So kalau kita tengok gambar ni, saya besarkan ya. Kita tengok gambar ni, lalu pejalan kakinya luas. Dia ada lalon untuk orang buta, lalon yang berwarna kuning tu. Ada pengguna kerusi roda, itu saya. Ada yang guna bicycle, dia boleh guna. Ada ibu yang tolak pram, dia boleh guna. Ada orang dewasa yang bawa luggage, dia boleh guna. Dan yang cantik sekali ialah di laluan pedestrian itu ya. Dari laluan pejalan kaki ke jalan raya itu, dia rata semua, dia tak ada curb. So kalau guna kerusi roda tu, tak payah takut boleh jatuh depan. Sebab dia semua rata. Rata je. Seamless. Nampak so, tak? Oleh sebab tu, oleh sebab tu kalau saya nak pergi mana-mana, itu memang tak menjadi masalah. Saya boleh pergi dengan sendiri. Tengok dalam gambar ni, saya boleh bergerak dengan sendiri. Tapi bila balik ke KL ni, ini yang saya alami. Ini di luar rumah saya sahaja. Yang ni baru depan rumah aja. Nak turun bawah rumah aja dah susah. Yang ni baru diubah suai. Lorong dua, jalan dua lorong dia lebahkan jadi lorong empat lorong. Tapi lorong pejalan kaki tu macam ni lah. Macam mana nak gunakan? Macam mana lalu? Betul lah. Ada pilih pompa, ada tangga, ada kabel, ada tiang lampu. Tak pernah perasan benda ni sampai tunjuk. So saya terpaksa guna jalan. Cuba tengok, gambarkan. Kalau kereta tak tampak saya dan langgar saya, apa akan terjadi kepada saya? So ini adalah satu example ya, satu siapa yang yang terang yang menunjukkan engineer JKR. Kalau kita boleh membuat persekitaran itu mesti OKU, tak ada halangan, memang OKU boleh lebih berdikari, boleh lebih produktif dan boleh menyertai dalam masyarakat dengan lebih berkesan.
Dan okay, dan sikit. Dan add sikit, saya nak add sikit je. Boleh, boleh, boleh. Okay, kalau kita tengok gambar Peter tadi, eh, you tengok dia punya kelebaran kelebaran laluan pejalan kaki. Lepas tu you tengok memang sesiapa pun walaupun dia tak guna wheelchair tetapi basically ibu bapa yang ada anak kecil guna pram boleh guna, orang guna basikal boleh guna. So nampak tak dia punya perbezaan dari segi mindset dia. Dia gunakan universal. Dia guna the concept universal design where everyone is accessible. Lepas tu tak adalah pula macam contohnya kalau lihat di situ lagi boleh lihat di mana macam you don't have to compete for your space. It is given to you. Semua orang boleh guna, semua orang boleh lalu. Kalau kat Malaysia on the other hand dah lah banyak halangan and you have to compete juga with other people. Right? Yeah. Kadang-kadang orang pun abuse kemudahan OKU yang sedia ada. Dah lah memang tak, masih kurang. Dan sometimes kita kena compete dengan able body people just because they don't have the awareness and the courtesy for not using the facilities. Yes. Kan? Itu halangan sikap. Ya. Sikap. Sebab kalau di Jepun tu saya jarang jumpa kereta park atas dalam laluan pejalan kaki. Mereka tak salah gunakan kebutuhan tu. Ya. So di Malaysia banyak kali tengok kereta park atas dalam pejalan kaki itu OKU tak boleh guna, orang yang jalan kaki pun tak boleh guna. Betul. Cuma sekarang saya rasa ada satu sikit just nak add, anak saya bawa anak saya pergi supermarket. So dulu zaman kita kecil, saya kecil tak ada parking khas untuk OKU. So when my daughter tanya, ni untuk apa? So ini untuk orang OKU, so dia orang boleh parking kat sini. So sekarang kalau imagine kalau budak-budak dia dah nampak that parking, dia dah awareness tu dah ada. Oh, kita kena bantu orang OKU. So this is I think a good start. I think this last 4-5 years jugalah, but it's a good start nevertheless lah. Sekarang pun lagi banyak lagi facilities. So we should go bila ada awareness ni lagi kita terfikir all the engineers buat, all the architects start to thinking. So that culture kena selalu ada. Yeah, so kesedaran tu kita mesti pupuk lah dari masa muda. Dari masa muda mereka tak belajar apa yang betul, apa yang tak betul. Bila dah dewasa mereka tak akan buat yang tak betul tu. Okay, ni ada soalan daripada Muhammad Ilham. Dia tanya, bagaimana hidup suami isteri dengan orang OKU? Ada sebarang perbezaan tak dengan pasangan biasa? Peter jawablah. Semua pasangan lain. Peter dah kahwin dah. Ada apa perbezaan yang kita nak? saya tak kahwin. Isteri saya bukan OKU. Bagi saya tak ada perbezaan lah saya dengan pasangan yang bukan OKU. Kami juga kalau boleh kami keluar makan-makan, pergi tengok wayang, pergi shopping sama-sama. Mungkin kebergantungan tu lebih sikit tak? Macam ada kebergantungan, maybe bukan kebergantungan, macam mungkin closer because you need one another sikit. Maybe sebab macam okay, katalah kat jalan susah nak tolak kan. So kalau ada your wife senang sikit. Kalau tak ada isteri saya terpaksa lah minta orang lain yang lain bantu. Kalau tak ada isteri kan dia akan bantu terus. Biasa kan. So kalau ada persekitaran macam Jepun tu, saya tak perlu bantuan isteri saya pun. Betul. Sendiri boleh tolak. Ini susah lah kalau isteri merajuk, susah lah. Kena jaga lebih sikit lah. Ya, kalau pergi shopping, dua tangan pegang barang nak tolak saya pun susah kan. Betul lah. So sebabnya persekitaran tu kalau boleh digunakan OKU, kurang bantuan diperlukan. Yes. Sebab kami tak nak susahkan orang lain. Kami nak buat dengan sendiri. So kalau ada halangan, memang kami boleh lakukan dengan sendiri. Sebenarnya kan, saya rasa masyarakat Malaysia ni kurang faham konsep independence. Sebenarnya, even if kalau contohnya macam Peter, dia dah beritahu tadi, kalau dia ada peluang buat sendiri, dia memang buat sendiri. Macam saya pun, kalau saya peluang untuk buat benda ataupun perkara sendiri, saya sendiri nak buat sendiri. But because of, bukan halangan tu bukan datang daripada kami selalunya. Halangan tu datang daripada sekitaran kami. As well as sikap jugalah yang And I nak share juga, baru-baru ni I ada
I ada ajar juga orang buta berniaga dekat Facebook, and what I understand is that online, especially selling online apa, is something yang kepakaran kita sama. Orang biasa dengan orang AKU sama. You still have that apa semua, maybe kalau nak pergi hantar apa, but this is a new I think avenue yang saya rasa, online selling, anything yang online yang maybe orang AKU boleh utilize, sebab dia firstly you don't need that much movement kalau on online. So maybe this is a good avenue to grow. Tapi saya tak nampak lagi macam a whole macam golongan ni as a yang as bantu membantu tolong sekali. Is there ada a body tak yang macam ramai-ramai tolong macam yang you buat lah ni, Peter? Ada banyak ada NGO kan? Ada banyak kumpulan yang ada untuk entrepreneur OKU. Okay, ya, kalau search di Facebook, di internet banyak juga. Banyak social enterprise lah. Rajin kita. Dia ada juga social enterprise yang memang support OKU. Yes. Which means untuk orang yang jual tu semua OKU. Agent-agent dia semua OKU, memang ada. Kalau you tengok Starbucks dia ada barista yang pekat tu. KFC pun ada juga. KFC pun ada juga employee yang deaf and mute. KFC is very good. Saya dah banyak tengok. Impressive. Banyak syarikat yang telah memberi peluang pekerjaan kepada OKU, ya, macam Maidin. McDonald's pun ada, saya pernah jumpa beberapa. So banyak syarikat ya dah bagi peluang. Ya, apa saya nak tambah lagi ialah, kita sampai sekarang kita cakap tentang halangan sikap dan halangan persekitaran. Kalau tak ada kedua-dua, mungkin OKU dapat menyertai. Tapi itu mungkin tu juga tak cukup untuk OKU yang mengalami kekurangan yang serius macam saya. Sebab saya perlu bantuan. Kalau tak ada halangan pun, mungkin saya masih perlu bantuan lagi. So kita juga mesti tengok dari segi penyesuaian munasabah yang lain, ya. Macam untuk orang buta, mereka perlu dokumen braille, juga dokumen dalam digital format, ya, yang screen reader boleh baca. Yes. Ya, itu satu yang kita perlu tengok. Dan untuk orang pekak, mereka kalau berkomunikasi dengan orang bukan pekak, mereka perlu perkhidmatan guru bahasa isyarat. Dan macam saya, OKU ni sekarang kerajaan sedang bekerjasama dengan NGO untuk memberi perkhidmatan independent living atau kehidupan berdikari, di mana OKU yang perlu bantuan sokongan dalam aktiviti harian, mereka boleh dapat seorang pembantu untuk membantu mereka dalam aktiviti. The point is, saya rasa konsep independent living ni tidak belum lagi popular dekat Malaysia, tetapi dia sudah sangat popular, terutamanya contoh di Jepun kan, Peter kan, dia popular sangat di Jepun, dia popular sekali di negara-negara barat lah, di mana ada satu assistant ataupun pembantu yang dibayar gaji. Kalau kat Jepun tu kerajaan yang bayar gaji pembantu untuk membantu urusan OKU tersebut. Apa jenis urusan harian? Sebelum sebab kita dah sejam bersiaran sejam 8 minit, kita dah dekat sampai ke akhir rancangan. Saya nak tanya satu ni. It's an idea lah. Cuma nak tahu apa pendapat Peter dengan Dr. Mastura. So basically, kita kalau kita ada community orang kurang upaya, dan mereka ni scattered everywhere, all over Malaysia. Dan kalau kita nak samakan facility di semua tempat di Malaysia ni, I would say dalam masa terdekat ni, it is close to impossible. Ada tak negara-negara yang cuba buat macam satu kawasan tu, memang dia kalau macam maksudnya dia ada support group dekat situ, facility dia mesra OKU dekat situ dan sebagainya. Sebab contoh saya nampak kebanyakan orang-orang buta dia dekat area setapak, macam sepertinya di situ memang dihaskan untuk golongan OKU untuk berada di sana, sebab di sana facility dia memang banyak, kebanyakannya support
orang kurang kelihatan, orang-orang jadi upaya penglihatan. So adakah idea tu bagus ke macam mana? Maknanya kerajaan dengan inisiatifnya membantu, kalau golongan kurang upaya ni, for now we cannot help you all over the country, but what we can do is create a place. In a kawasan yang kita boleh control environment lah untuk bantu OKU bergerak. Macam mana Peter? Is it a good idea ke? Ini idea yang bukan, yang tak bagus lah bagi saya. Sebab ini dah kumpulkan OKU dalam satu community saja. Kalau warga emas macam mana, kumpulkan mereka dalam satu community saja. Ini kita akan mengasingkan OKU dan warga emas dari masyarakat. Kalau kita buat macam tu, maka masyarakat akan jarang berinteraksi dengan OKU, dengan warga emas. So we are everywhere. So the idea of kehidupan berdikari ialah supaya OKU dapat hidup dalam community. Bukan di institusi ke, bukan di satu tempat yang khas untuk OKU saja. Sebenarnya I need to rephrase. Sebenarnya I taklah maksudkan macam mengalienkan ataupun memulaukan. Maksudnya macam macam sekarang lah, macam dekat setapak ada orang normal, ada orang Brickfield. Dia itu aku fikir setapak mana ada. Kau tak salah. Jadi setapak mesti ada makanan yang sedap lah, dah fikir-fikir setapak. Memang sebab ada sekolah untuk orang buta, ada orang buta di situ, sebab mereka fokus di situ. Tapi di taman saya pun ada orang buta, kawan-kawan saya ada beberapa orang buta tinggal di sini. Itu tinggal di mana itu terpulang lah kepada mereka ya. Kita tak nak hankan kepada satu tempat saja. Faham. Okay, sebelum kita akhiri rancangan ni, mungkin kita boleh minta Dr. Mastura and also Peter untuk bagi orang kata sepatah dua kata mungkin kepada penonton malam ni yang mungkin daripada golongan OKU dan bukan golongan OKU. Say something out from your heart, please. Doktor dulu. Alright, untuk saya menggalakkan para OKU yang belum mendaftar untuk mendaftarkan diri. Tak ada apa nak malu, tak ada apa nak takut, just go through the process. Ini membantu bukan sahaja dari segi statistik, tapi macam Peter cakap tadi, dia membantu dari segi peruntukan, dia membantu dari segi advokasi, dia membantu dari segi representasi. Representasi sebagai seorang OKU. Okay, and then kepada yang bukan OKU, saya berharap sesi kami pada hari ini memberi sedikit maklumat dan juga menambah atau membuka minda anda semua tentang kehidupan bermasyarakat OKU dan macam mana anda boleh membantu proses tersebut. Alright? Okay, itu saya. Okay. Peter? Dengar tak? Dengar. Okay. Tadi tak ada bunyi. Okay, bagi saya lah, bagi OKU, jangan takut dengan istilah orang kurang upaya itu, kan? Dan tak pergi daftar. Istilah itu bukan fokus kepada kekurangan OKU, tapi kekurangan di masyarakat. Orang kurang upaya itu sebenarnya orang yang dikurang upayakan oleh halangan yang terdapat di masyarakat. Macam mas galakannya semua pergi daftar kalau belum mendaftar, dan bagi yang bukan OKU tu janganlah takut dengan orang keluar upaya. Kalau nak berkawan, nak bergaul dengan kami, bolehlah secara biasa macam nak berkawan dengan orang lain. Kami ini bukan orang yang sensitif sangat. Kami bukan yang emosi yang nipis tu susah senang ini myth dia yang banyak orang fikir. Saya honestly selalu saya fikir macam tu. Orang kata takut nak cakap, boleh lah minta Facebook join Facebook friend request. Boleh. Ada banyak kawan yang bukan OKU yang kami selalu tembang. Anything under the sun. Okay. So, Okay.
Yeah, important is kalau OKU yang perlu bantuan, pergilah approach JKM dan bincang dengan pegawai apa yang bantuan yang boleh didapatkan dari JKM tu. Dan kalau JKM tak beri bantuan, mana agensi lain, JKM boleh bagi nasihat. Saya ada satu soalan yang saya rasa agak bagus, cik, puji diri sendiri, soalan sendiri. Okay, let's say saya, syarikat saya nak hire OKU. Ada tak database yang khas untuk saya tengok OKU-OKU mana yang kena dengan kerja yang saya nak tawarkan? Yes. Ada tak? Ada. Oh, ada? Ada. Ada. Wow. Anda okay. Anda boleh contact Jabatan Tenaga Buruh. Okay. Mereka mendaftarkan pekerja-pekerja OKU dan majikan-majikan yang pernah dan berminat untuk ambil sesemua data yang existing data ada dekat situ. Dia mungkin tak lengkap, but it is a starting point. Oh, ada, ada. Okay. So, kepada majikan-majikan yang tengok malam ni, kalau daripada sejam kita berborak ni tadi, anda rasa macam I want to help and I want to hire an OKU. So boleh pergi kepada Jabatan Tenaga Buruh dan tanya kepada mereka. Dan tengoklah mana, of course kita nak tengok siapa yang sesuai dengan apa kerja yang yang kita nak tawarkan. Okay, let's do our part and let's help. Ya, yeah, yeah, untuk untuk majikan, ada banyak keistimewaan juga untuk mereka mendapatkan pekerja OKU. Ya, yeah? Boleh dapat potongan cukai. Dapat potongan cukai dari segi menambah baik kemudahan dalam premises mereka tu, semua ada banyak keistimewaan dan boleh dapat banyak potongan cukai dan juga insentif dari kerajaan yang bila menggaji OKU. Sebenarnya tadi ada dokumen yang Cik Khalid share tadi kan, yang ada satu whole dokumen tu, that's the, that's the foundation of the document basically. So kalau nak tahu data, boleh majikan-majikan ataupun para pekerja OKU sendiri yang nak mencari kerja, boleh go through JKM ataupun boleh juga go through Jabatan Tenaga Buruh untuk apply for a job or to offer a job. It, it works. Okay. Always. Okay, that's good. That's good. At least kita boleh bantulah. So kita dah sampai ke akhir rancangan. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Mastura dan juga Encik Peter kerana sudi bersama kita sama-sama ini, berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu baru dan juga berkongsi orang kata awareness. Saya rasa ini antara perkara paling penting yang yang kita nak wujudkan dalam sesi malam ni. Terima kasih Encik Peter. Terima kasih Dr. Mastura. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih. Baik. Dan kepada yang menonton, esok rancangan kita di dalam Benda Biasa Dibawa ke Tengah, kita akan bercerita tentang peluang menembusi pasaran luar negara. Okey, waktu yang sama 9.30 hingga 10.30. Again, terima kasih kepada semua. Segala yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk yang terkasar bahasa, yang terlepas kata datang daripada kami sendiri. Terima kasih kepada semua sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okay. Selamat malam. Bye. Okay, bye.